Informasi lain, saudara, belasan pendaki Gunung Api Dukono di Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara berlarian saat gunung tersebut tiba-tiba erupsi. Para pendaki ini diduga melakukan aksi pendakian tanpa izin. Belasan orang pendaki berlarian bergegas menuruni gunung saat terjadi letusan yang mengeluarkan abu vulkanik disertai bunyi gemuruh. Para pendaki ini diperkirakan mendaki Gunung Dukono tepat saat momen peringatan 17 Agustus. Mereka nekat mendaki padahal pihak pos pengamatan api Gunung Dukono ini melarang adanya aktivitas maupun pendakian dalam radius 3 km dari area kawah. BPBD mengeluarkan larangan pendakian di Gunung Api Dukono dalam waktu yang belum ditentukan. Berdasarkan pengakuan dari Kepala Pos Pengamatan, tim pendakian tersebut tidak pernah menyampaikan informasi atau melaporkan diri untuk melakukan pendakian. Pada saat ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah memberikan larangan, bukan lagi himbauan, terkait dengan kegiatan pendakian tersebut.